dengan situasi ini kita bisa melihat di bagian-bagian mana nanti yang harus kita bisa selesaikan dan kita perbaiki. Tapi yang namanya air ini adalah hal yang sangat susah ya, sangat susah, harus ada banyak pemikiran, masukan yang harus kita terima supaya ini nanti bisa kita buat tidak terlalu parah kalau terjadi hal-hal ini. Nah, mudah-mudahan langkah-langkah ini juga langkah-langkah yang paling cepat, menengah, dan yang paling panjang juga sudah kita jalankan. Sebenarnya di beberapa titik ini juga sudah kita siapkan pekerjaan, namun karena proses baru bisa dilaksanakan mungkin setelah Lebaran, karena ini masih proses lelang dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini nanti berjalan, hal yang terjadi seperti ini tidak akan terulang, dan kita berdoa. Waduh, luar biasa airnya.